Hari ini nak memberi tips juga kepada anda, khususnya buat wanita-wanita luar sana, bagaimana untuk anda menggayakan satu solekan yang tipis tetapi yang nipis tetapi ia menyelahkan kejutaan anda yang secara semula jadi itu. Jadi hari ini kita bawakan dua orang tetamu kita, Diana dan juga Mira Roslan, keduanya jurusolek profesional. Sihat? Sihat. Okey, kalau tengok di depan saya ini ada beberapa ini kiranya barang mereka asas lah ya untuk kita menghasilkan satu solekan yang nipis itu. Mungkin Mira akan tunjukkan macam mana. Okey, Diana mungkin boleh kita borak-borak macam mana agaknya. Trend sekarang ni 2019 ini memang wanita sekarang tak suka makeup yang terlalu tebal. Betul. Kalau macam sekarang ni mereka lebih suka yang simple. And then apa yang kita pakai hari ini adalah menggunakan brand DXC Cosmetic. Okay. So DXC Cosmetic ini famous dengan cantik 3 minit dengan DXC lah. So jadinya semua barang hari ini kita boleh pakai dalam masa 3 minit je ataupun less dari 10 minit. And then boleh dapat look yang memang macam mana kita nak. 3 minit saya siap semua. Dengan lipstick and then produk kita ada 6. Okay, kita ada foundation iaitu BC cream, kita ada face mist, kita ada lipstick 3 color, kita ada mascara dan juga kita ada wipes untuk remove makeup. Yang asasnya pastinya kita pakai dia punya foundation dia lah. Foundation dia yang bestnya, texture dia yang dalam bentuk mousse cream, so senang meresap pada kulit and then sesuai juga untuk semua jenis kulit. And lagi satu, dia juga bertindak sebagai concealer. So jadi mudah. Everything kita pakai sekarang ni memang semua dalam satu. Dah lengkap dah ya. Yes. Kadang-kadang kita nak kena foundationnya, lepas tu nak kena tempel lagi concealernya. Semua dah tak payah. And then loose powder pun tak payah. Just pakai BC cream, just semua dah siap dah. Cuba tengok kan. Tapi tu lah dia kan, kalau kita cakap yang ni dia punya asasnya. Kita kena pandai menggunakan kod yang bersesuaian juga dengan tone kulit ya. Macam DXC kita ada dua jenis kod, iaitu kita ada beige dan juga natural. Tapi kedua-duanya sesuai untuk kulit Melayu lah dan kulit Asia. Tadi nampak ada letak gincunya dekat bawah mata itu bertindak sebagai concealer lah sebenarnya tu. Untuk corrector. Lipstick kita biasa untuk corrector, kita biasa pakai sexy nude ataupun cherry red. Bawah mata, untuk shading semua pun boleh lah. Yelah, sekarang ni rata-rata wanita memang nak cepat. Kita berkejaya kan. Wanita berkejaya, so kita nak uruskan anak lagi, nak bekerja lagi. So dengan ada beberapa produk seringkas ni mudah ya. Sangat-sangat senang. And then selain daripada tu, lipstick juga boleh digunakan sebagai blusher dan juga eyeshadow. So sekarang ni Amira tengah apply. Color Fleetimi sebagai eyeshadow. Dan juga nanti dia akan apply cherry red sebagai blusher. Dengan lipstick ini saja. Berjadikan juga sebagai blusher, sebagai eyeshadow-nya juga. Empat function. Empat dalam satu ni. Lipstick, corrector, eyeshadow dan juga blusher. Memang menjimatkan. Hasilnya pun cantik nanti. Senang. Kelihatan natural je. Boleh make up kat mana-mana. Kat dalam kereta, boleh kat dalam surau, boleh. Memang semua tempat boleh make up. Kita tak nak make up yang begitu tebal juga. Kerana mudah juga untuk kita nanti nak remove untuk berwuduk dan sebagainya. Dan mesra wuduk lah kita tengok produk di sini juga. Selain lepas tu kita ada satu lagi. Iaitu kita ada make up remover wipes tissue ni. Yang bestnya dalam bentuk yang mini size macam ni. Senang dibawa. So bila mini size ni senang kita nak letak dalam bag makeup, dalam wallet kita ke dalam purse. So senang sangat-sangat nak cuci makeup hanya pakai satu wipe saja. Yang ni tanpa ada pakai eyeliner. Ini kita tak perlu pakai eyeliner. Sebab dengan mascara tu pun dah buat mata kita. Dah nampak mata kita galak. Galak dah. Yes. Kalau saya lagi bertambah galak ya. Ini memang everyday look yang memang kalau kita nak pergi kelas ke, nak pergi kerja, and then kalau kita nak pergi dinner, kalau kita pergi dinner mungkin kita kena pakai tebal sikit lah. Tapi untuk everyday look kita boleh apply macam ni menggunakan produk DXC sahaja. Kalau tengok ada 3 kombinasi warna di sini. Kalau yang warna merah menyala ni solekan untuk malam hari mungkin. Kita nampak lebih berani ya. Lebih berani. Tapi ramai di antara orang cakap peminat-peminat produk DXC, mereka suka pakai warna cherry sebabnya warna merah tu warna yang bukan merah yang garang. Merah yang sangat natural and cheeky. So kejap lagi kita tengok macam mana merah. Tapi kadang-kadang pakai. Kadang-kadang solekan pun boleh membuatkan muka seseorang itu berusia. Macam saya, jujur lah. Saya pun kadang-kadang kalau salah teknik makeup itu memang nampak lebih matang. Jadi kalau mungkin dengan penggunaan barang-barang yang orang kata sebegini, yang minimal tu mungkin dapat nampak lebih natural dan menampaklah muka kita yang original. Tak ada nampak oleh pemakeup nampak lain. Betul. Kita tak nak. Solekan teknik yang salah tu adalah bila dia mengubah wajah asli. Mengubah wajah asli.
So sekarang ni kita apply mascara, mascara juga dari Dixie. So mascara ni yang best juga, nak dapatkan efek bulu mata panjang, tak perlu dah lagi nak pakai bulu mata palsu. Okay. Macam saya pun, saya pun memang tak pakai bulu mata palsu. Dah sekarang panjang ni, pun dah cantik dah. Tak, saya pakai ni je sebab ni ada fiber dan juga paling senang nak cuci. Okay. Yeah. Salah satu masalah bila nak cuci tu. Yes. Kadang-kadang sampai kan meninggalkan kesan juga. Comot pandai air kan orang cakap. Tapi yang ni yang bestnya, senang, bila kita cuci, bilas pakai air saja, and then once a while dia akan jatuh and jadi fiber. Tu senang tanggal and tak comotkan mata langsung. Itu memang best lah. Ramai orang suka pakai, boleh tengok efek dia. Ya, kalau nak pakai makeup ni kita tengok kekerapan itu kan. Kalau macam macam ni untuk bertahan lama. Berapa lama? Okay, kalau macam biasa satu set macam ni tahan dia. Mungkin tak percaya tapi kena percaya sebabnya kalau everyday makeup pun boleh tahan lebih daripada 4 bulan. 4 bulan? Ya. Oh, ada yang satu pack ni ada yang pakai sampai setahun. Tapi dia ada expiry date tak? Orang cakap dia ada 3 tahun. Tapi memang best sebabnya kita punya texture yang sangat-sangat different and best. And lagi satu dia pakai minimum pun dah nampak ada coverage dah. So okey, sekarang ni blusher-nya. Teknik begitu ya, sini-sini bawah sikit. So kena menggunakan brush yang bersesuaian juga ya. Ya, brush kena pakai brush blusher lah. Kalau tadi biasanya orang pakai eyeliner, ada setengah orang dia suka pakai jari. Sebenarnya mana lagi meninggalkan orang kata impak yang cantik? Better pakai brush lah. Seelok-eloknya pakai brush. Hygiene juga kan, bersih juga kan. Hygiene. Dan juga lebih rata. Kira tadi macam merah betul bila dah di blend kan? Betul? Sebabnya kita punya apa ni ingredient dia, dia pigment tau, memang melekat pada kulit and senang blend. Memang best lah tengok efek dia. Pasti disayangi boyfriend ke suami? Dah ada anak dah. Ada anak dah, serius? Ya, dah ada anak dah. Itu dia, ibu-ibu sekarang kan? Kan. Dan diakhiri dengan ni, kalau biasa kita pakai jugalah. Biasa ini kita, biasa orang panggil makeup spray ataupun dekat makeup lah. Tapi yang bestnya mengenai kita punya face mist ni sebab kita ada mineral dekat dalam face mist ni. So biasanya kalau mineral kita tengok face mist yang ada mineral, harga dia agak apa mahal lah. Tapi ini sangat berpatutan. And boleh membantu untuk repair skin juga. Kecukupan jerawat. Apa kandungan dia? Kita ada mineral. Mineral antara dia kalsium, klorat, bikarbonat, magnesium, banyaklah ada potasium yang boleh membantu untuk beri nutrisi kepada skin. Baik, yang ini solekan susu untuk siang, malam? Ini bila-bila masa saja. Bila-bila masa. Di mana-mana. Oh, lipstick pun boleh menggunakan dua warna sekali. Ya. Walaupun lipstick kita ada tiga color, tetapi kita biasanya akan advise you boleh mix sampai jadi enam color ke tujuh color. Serius? Ya, macam saya pakai set sini. Kreativiti sendirilah masing-masing. Cherry red. Okey dah habis siap dah. Saya rasa tak sampai 10 minit. Tak sampai ya. Dah boleh keluar and spray. Dah. Diakhiri dengan spraynya. Itu dia, dah berubah wajah dah. Cantik dah tengok. Tanpa eyeliner pun nampak terselah kan? Sebab dengan mascara ni. Okey, ini mungkin anda boleh jadikan sebagai panduan kepada ibu-ibu wanita luar sana. Dalam masa kurang daripada 10 minit, anda boleh tampil cantik, jelita dengan barang-barang makeup yang begitu ringkas ini ya, asasnya. Okey, terima kasih Mira dan juga Diana Ruslan berkongsi bagaimana gaya solekan nipis, ringkas dan pantas untuk wanita-wanita luar sana. Baik, kita nak melihat satu bikisan selepas ini mengenai DIY gincu organik ini yang dikatakan dihasilkan sendiri untuk kegunaan lebih selamat dan juga mudah buat anda.